Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Haris di channel Fars Entertainment. Oke, saat ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi gembira nih buat teman-teman, terutama YouTuber pemula, yaitu YouTube telah mengeluarkan atau menggelontorkan dana sebanyak 100 juta US dollar. Wow, 1,4 triliun nih. Jadi buat influencer atau YouTube content creator di seluruh dunia nih, ini adalah kabar gembira ya. Soalnya apa? Soalnya simak berikut ini. Oke. Ternyata dana tersebut 1,4 triliun digunakan untuk menyaingi kompetitornya yaitu TikTok. Wow, TikTok yang terkenal dengan ya video-video yang vertikal itu ya, yang agak panjang kemudian joget-joget. Nampaknya YouTube pengen menyaingi TikTok kemudian dengan video atau fitur Shorts. Fitur Shorts merupakan fitur yang salah satunya di bawah 1 menit dengan format seperti TikTok ya, vertikal dan juga seperti Instagram yang berbentuk kotak. Nah, di situ YouTube menggelontorkan dana 1,4 triliun ternyata ingin mengajak semua influencer atau konten kreator di seluruh dunia untuk menggunakan Shorts mulai sekarang boleh sampai akhir tahun 2022. Karena dana sebanyak itu tentunya merupakan angin segar ya buat konten kreator yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, YouTube Shorts itu selain terpercaya menggunakan YouTube Shorts dapat meningkatkan subscriber juga ya. Subscriber, oleh sebab itu YouTube Shorts juga sangat berpeluang ya buat teman-teman untuk mulai sekarang membuat YouTube Shorts. YouTube Shorts tersebut itu bisa kita gunakan ya dengan cara merekam menggunakan handphone, bisa dengan format vertikal, dan juga kita juga harus kreatif ya gimana caranya untuk menciptakan video short yang bisa membuat penonton-penonton tersebut dan view-nya itu bisa meledak sehingga dana 1,4 triliun bisa juga kalian nikmati tentunya ya Bor. Oke. Nah, apa sih syaratnya untuk menikmati 1,4 triliun dari YouTube ini? Syaratnya itu tidak seperti membuat video-video yang kita panjang ya sebanyak 8 menit atau ya syarat-syarat untuk dimonetisasi misalkan membutuhkan 1000 subscriber terus 4000 jam tayang. No, semuanya no. Di YouTube Short itu tidak berlaku. Jadi buat teman-teman yang memang fokus di video short, ingin menciptakan view yang fantastis, ini merupakan salah satu yang tanpa syarat ya. Beda sekali dengan video-video yang biasanya. Nah, oke, apakah saya membuat short? Sepertinya sih akan membuat short mulai sekarang. Dan oke, itu kabar gembira dari YouTube buat kalian teman-teman semua. Nah, buat teman-teman silahkan tekan subscribe-nya di bawah ini untuk menerima pemberitahuan lebih lanjut dari saya, Fendi Haris, untuk seputar tutorial YouTuber pemula. Oke, dan saya Fendi Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, salam YouTuber pemula.